Dr. Richard kegirangan saat bertemu Fujianti Utami Putri alias Fuji di acara TV. Dr. Richard Lee beberkan kesehariannya dengan artis muda yaitu Fujianti Utami Putri alias Fuji di acara TV. Selain itu berita lebih lanjut mengenai Fujianti Utami Putri atau yang karib disapa Fuji menunjukkan gayanya saat menggunakan transportasi umum. Gaya saat naik kereta tuai sorotan. Lewat akun Instagram pribadinya, Fuji sempat menunjukkan momen ketika dirinya jalan bersama sang sahabat Cindy Tania. Keduanya diduga pergi ke Bandung naik kereta api. Dalam sebuah foto, terlihat sosok Fuji yang memakai atasan lengan panjang yang dipadukan dengan celana denim bergaya gombro. Saat itu, adik Fadli Faisal tersebut juga memakai topi dan masker untuk menutupi bagian wajahnya. Sementara itu untuk alas kakinya, Fuji memilih sneakers warna putih. Sementara atas jinjingnya ditempatkan di rak. Dengan outfit itu, ia berpose di dalam gerbong kereta tanpa memperlihatkan wajah. Hanya terlihat sosoknya yang berdiri sambil memainkan ponsel. Gaya Fuji itu sontak jadi bahasan setelah dibagikan akun Al Fuji Ada yang kepincut dengan pilihan baju Fuji. Cuti cantik amat, kata netizen. Kalau dibawa Fuji jadi mewah, sahut yang lain. Itu jeansnya cakep, tulis netizen. Bukan tanpa sebab di komentari, ternyata aksesori yang dipakai Fuji saat naik kereta harganya menembus jutaan rupiah. Topi hitam yang dipakai selebgram berusia 21 tahun itu adalah keluaran MLB seri multi logo Unstructured Ball Cap yang dibanderol dengan harga Rp1,2 juta. Sementara itu, tas putih yang dibawa Fuji ialah Varsity Jaguar Square Solder Bag La Dodger Sahara Rp2,8 juta. Jadi harga aksesori yang dipakainya menembus Rp 4 juta. Selain itu, selegram Fuji Utami kembali menjadi sorotan. Hal ini terkait kasus penggelapan uang dilakukan mantan asistennya. Nama Fuji terus dikenal setelah kematian Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Ardiansyah. Kuasa hukum Fuji Anti Utami alias Fuji, Sandi Arifin mengungkapkan kelanjutan kasus penggelapan uang oleh mantan Menier. Seperti diketahui, kasus penggelapan oleh ex manajer Fuji, Batar Ageng, Ba, kini tengah ditangani kepolisian. Batara Agen juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah mengaku membawa kabur uang milik Fuji senilai Rp1,3 miliar. Sandi Arifin mengatakan, kasus kliennya saat ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Sedangkan pihaknya saat ini tengah menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengenai penjadwalan sidang. Kasus Fuji itu terakhir sudah dilimpahkan ke kejaksaan, terus kemudian dalam waktu dekat kami menunggu konfirmasi dari jaksa penuntut umum kapan disidangkannya, ujar Sandi Arifin, dikutip dari YouTube Cumi-cumi, Selasa, 3 September 2024. Disebut Sandi Arifin bahwa Fuji nantinya juga bakal siap jika diminta hadir di persidangan sebagai korban. Tak hanya itu, saksi-saksi yang mengetahui permasalahan itu juga sudah disiapkan oleh pihak Fuji. Yang pasti, dari klien kami, bila nanti ada panggilan resmi untuk proses persidangan sebagai korban, insya Allah akan hadir berikut dengan saksi-saksinya, jelas Sandi, bahkan Ayah Fuji Haji Faisal.